Di dinas-dinas, dinas pertanian, dinas peternakan perikanan, dinas kas UMKM, dinas perindak, dinas sosial. Nah, ditambah dengan Basnas. Basnas tahun ini ada 2 miliar. Kalau kita minimal 2 miliar setahun, itu nanti kan 28 desa setahun. Kali 10 desa itu 250 orang. Nah, ditambah lagi dengan dana desa. Dana desa sifatnya memang untuk penanggulangan kemiskinan, termasuk penanggulangan di desa, sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa, ini kan 60% pemberian masyarakat, 40% untuk bersyukur. Hasilnya kalau 10 orang di satu desa, setelahnya bisa 1.200 miliar. Ini tambah yang dari kabupaten dengan Basnas yang minimal 2.000 setahun, ya dalam 5 tahun kita harapkan sudah bisa diupayakan pemberian masyarakat, pendapatan ekonomi rakyat dari keluarga kurang mampu. Yang sekarang dapat program PKH itu ada 10.800. Kita arahkan memang ke PKH dulu, ya kan? Sehingga harapannya ekonomi masyarakat bisa dalam masyarakat bisa. Itu juga visual undang keluarga kurang mampu itu prioritas kita untuk keluarga kurang mampu. Jadi untuk keluarga keluarga PKH pendidikan semakin baik, mudah-mudahan pendidikan ekonomi semakin baik, masyarakat bisa siap bisa lebih maju dan sejahtera.